tangan. Tahan, tahan mas, tahan. Belum, belum mas, belum. Pak Bowo boleh geser dikit? Tangan lagi. Mas Rian duduk aja. Dirapikan. Dirapikan pak. Calon nanti. Dan dengan lancar tanpa suara salah lalu. Dan telah mulai jadi suatu yang bahagia. Sakinah mawaddah warahmatullahi. Para para adik ulama, para kiai, para ustaz, ya kena untuk ayah penestaan ini kena semua. Anda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan seorang wanita yang bernama Siti Qonita Faiza binti Bapak Muhammad Al-Irfan dengan wali ayahnya yang telah wakil wali kepada saya dengan mas kawin perhiasan emas 18,650 gram dan uang 1.112.020 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Qonita Faiza binti Muhammad Al-Irfan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dan sudah saksi. Dipersiapkan tiangnya Mbak Qonita, tiang buah itu syukur alhamdulillah anak kami Rahmat Irianto sudah menikah dengan Nak Loli. Semoga dalam menjalaninya nanti
bisa sakinah mawaddah warahmah, itu harapan kami sebagai orang tua. Mudah-mudahan selalu diberkahi umur panjang, rezeki dan barokah. Kalau dari ibu perasaannya, kan apa anak pertama laki-laki biasanya kan lebih dekat dengan ibu. Alhamdulillah, tetap saya bersyukur, harus ikhlas mengantarkan anak ibadah, melakukan, melaksanakan nikah ya mas ya, itu kan juga sebuah ibadah, juga rezeki yang diberikan Allah. Saya berharap Allah meridhoi, diberi rahmatnya, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, pesan kami sebagai orang tua semoga dijalani dengan sesuai syariat Islam. Rezeki dicari berdua, dinikmati berdua, senang dalam kondisi senang dan susah ya dijalani berdua. Itu aja. Kalau pesannya sebagai profesinya Rian sebagai pemain sepak bola dengan sudah menikah seperti ini. Kita, saya pribadi sering sharing sama Rian. Ayah juga pernah nikah muda di usia seperti kamu. Yang penting ada tanggung jawab. Masalah menikah apa enggak itu tidak jauh beda, yang penting Rahmat Irianto anak kami ada tanggung jawab di profesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Mas Rian dan Mbak Konita. Anda sekarang sudah menjadi suami istri. Suami itu singkatan dari surganya anak, mahligainya istri. Kalau istri itu istana suami, tempat rahmat ilahi. Semoga Mas Rian dan Mbak Konita diberikan amanah oleh Allah dan segera diberikan momongan yang berotak Jerman, berhati Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Mari. Sebenarnya sih enggak sih, enggak berdek sama sekali, tekan juga enggak. Jadi ya enjoy gitu. Jadi kan pasti bakal melewati hal seperti ini, jadi saya enjoy lah. Lebih nervous main, lebih nervous menghadapi big match atau menikah? Big match. Jujur ini, jujur. Big match lebih mendekankan daripada ini. Masih disita memutuskan untuk menikah di usia 21. Ya, pandangan Rian, karena Rian ingin lebih menjaga diri Rian sendiri dan lebih, apa ya mas, ya ini menuju jalan yang terbaik lah buat Rian. Jadinya seperti itu. Kalau dari Rian sendiri, jadi istri siapa? Berarti ini masih usia istri 21. Oh sama ya? Sama. Nah itu Bonita atau temennya gimana? Kamu Bonita? Bukan mas, bukan teman SD, bukan teman SMP, bukan teman SMA. Ya tiba-tiba ketemu, tiba-tiba ya. Ya udah, saling suka. Waktu juara itu, saya udah bilang ke orang tua kalau saya juara, saya minta anaknya. Ternyata juara ya, saya minta anaknya. Yang juara di Kamboja? Di Kamboja. Oh. Rencana mau bulan madu gimana ya? Mau menglibur latihan? Bulan madu? Masih belum terpikirkan mas, karena minggu depan juga ada mundu mantu kan. Kita fokus di mundu mantu dulu. Setelah itu, ya kita berdua yang tahu. Mbaknya, gimana perasaannya menikah dengan salah satu pemain timnas Indonesia? Ya alhamdulillah senang, bangga, ya gitu. Sempat ikuti Persebaya nggak sih, atau sering lihat Rian di televisi gitu? Tahu? Sebelum kenal sama Mas Rian itu nggak pernah. Ya setelah sama Mas Rian ya mulai mengikuti dan lain sebagainya. Mas diajak kenalan, tahu kalau Rian pemain bola? Tahu. Bisa ditinggal untuk PSG. Bisa diceritakan sedikit waktu ketemu, terus apa yang membuat tiba-tiba ya mungkin ini jodoh saya? Pertama kali ketemu. Jadi pertama kali ketemu itu sebenarnya nggak sengaja. Teman saya emang ya suka bola kan. Terus tiba-tiba panjang sih sebenarnya mas ceritanya itu. Ya tiba-tiba ketemu gitu mas. Ketemu di Jogja waktu TC. Dia niat liburan, saya niat ya memang training center kan. Ketemu. Ya mungkin pandangan pertama kan mas. Akhirnya saya minta kenalan sama dia lewat Instagram. Oh jadinya pandangan pertama nih? Iya. Ini agak jauh sedikit. Plan, kira-kira punya anak berapa? Mau sebanyak ayah? Belum tahu mas.
saat aja belum punya, mau banyak.